Mah wang si panah isteri siapa berhak dapat sebab orang kabur selagi suami masih hidup, semua itu hak suami. Anak-anak tidak berhak kecuali ayah nak bagi anak-anak. Tiri anak isteri berhak kedok. Harta pusaka berhak kedok bagi anak tiri anak isteri. Ada dak harta sepancarian kalau isteri meninggal dunia? Kalau ada, siapa berhak anak tiri dapat kedok? Ha, ni anak tiri tanya ni. Harta pusaka mah dah tahu wang isteri, isteri mati contohnya, nak bahang diberaya mati bini. Jadi ada orang kata, siapa yang dapat? Dengar molek, bila isteri mati, isteri kita mati, isteri kita ada ayah tak? Ada, ayah dapat 1/6. Mak dia tak ada dah, ayah saja dapat. Faham? Lepas tu siapa lagi dapat? Suami isteri itu sekarang. Siapa? Sekarang kita suami dia, kita dapat. Dia suami dia dulu-dulu 6 orang dah dulu. Dari zaman Jepun nikah sama. Kita ngelah kali. Maka hak last kali tu dapat saka. Faham tak? Dan anak kita ada tak dengan dia? Ada dapat anak isteri kita. Anak isteri kita hak dengan kita dapat, anak isteri kita dengan laki lain dulu pun dapat juga. Faham tak? Walaupun lama dah, sebelum isteri kita kahwin dengan kita, dia kahwin dengan orang lain dulu, Tok Imam tu di Sungai Lembing tu. Nah, mati kena lembing. Maka nah, dan dapat anak seorang. Nikah dengan kita pula, janda dah. Maka isteri kita mati sekarang, anak di Sungai Lembing tu wajib kena beri harta dia sama banyak dengan anak kita. Tak beri haram berdosa besar, tak sah amal ibadat Tuhan tak terima. Faham tak ni? Ni ramai orang buat senyap, anak hak bini kita hak lama, anak hak ayah kita hak dulu. Nah, ramai orang buat senyap. Ha. Jadi selama mana suami tu ada, tak boleh bagi lagi. Tak betul, wajib bagi dengan segera. Bukan harta suami, harta si mati. Dan anak tiri si mati tak dapat. Anak betul si mati dapat, walau dengan suami yang lain. Walaupun suami dia pelik sungguh. Anak ni anak hak mana ni? Tak ada. Anak ni hak kahwin dengan laki dia, hak duduk planet Mareh. Sah juga, wajib kena beri. Soalan seterusnya, harta sepersaka lagu mana? Suami isteri kerja, bini toreh getah, suami pun buat padi. Sama-sama dapat harta fitih buat rumah. Mau beli rumah, aku bayar tanah. Mau beli zinc, aku beli beseng. Mau beli tali beseng, aku beli pilih sejuk. Mau beli katil, aku beli bata. Akhirnya mati, bagi dua-dua harta. Sebagian untuk orang yang masih hidup, sebagian untuk para faraid. Soalan seterusnya.